Gini Islam rupanya jejuk. Selama ni dia lepas dia kot nyela. Tak berat lagi main kuat atak ni. Ayah ping tu lah. Jadi peling habis leci. Acu tak masuk kot pitu jaga-jaga sekali. Kita balik pahal ni, kita wisalai masuk pada masuk rumah dengan bini kot pitu depan. Ya tak? Kita tak mari kot tak kot nyela. Tak mudah begitulah. Kalau kata nak balik pada asalnya, acu mari kot tu kat jaga-jaga sekali. Jadi ustaz-ustaz yang mengajar ni, dia adalah wasilah. Dia tidak hujah. Diri dia ni bukan hujah. Sebab tu kita kata dalam bab akidah dengan ibadah, dia ambil mana ni? Ustaz ambil ajar gini. Tidak cukup setara tu. Tak boleh ustaz ambil ajar gini ni. Ustaz dia ambil mana? Ambil pada ustaz dia. Ustaz pada ustaz dia ambil mana? Ambil pada tok guru dia. Tok guru pada ustaz demo, pada ustaz demo ambil mana? Dia kata dia mimpi. Oh, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Benda akidah dengan ibadah ni kena ada butir-butir lah nas tu. Tidak ulama duk beceh hadis sahih tak sahih, dhaif mauduk, hasan sahih lali ghari rizati. Tak ada pakai lah belaka tu. Bak gapo nak beceh sampai ketemu lalunya? Kenapa tu? Jadi kita minta sekarang, hak lain tu kita malas tu dulu. Cuma kita minta sekarang learning dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah khususiyah semaya, puasa, zakat, haji, dan juga ibadah-ibadah sunnah, selawat lah, zikir lah, apa tu. Nuh al-Azkar al-Nawawi Imam Mazhab Syafi'i tulis nuh al-Azkar, habis dah baca, habis dah talaki, nak amal sehari-hari tu. Ia duk pergi baca hak ulama-ulama reka tu, hak Nabi ajar dalam al-Azkar tu, berapa ribu hadis tak tahu tu. Dalam Riyadus Salihin berapa banyak amal yang kita buat lagi tu. Waktu tu sahih hak memang Nabi buat tu. Itu keutama eh dia punya. Dia punya turut keutama eh itu. Jadi bila mari situ kak, mari kot pitu jendela dua, pitu-pitu dua ni kak, masuk dalam Islam tu tengok kot dalam. Oh gini Islam rupanya. Oh tak apa dah lah. Tapi selama ni dia olah kot nyela. Kot nyela dah apa. Oh dah tak kena lah, tak kena. Kena molek nyela jambe. Oh gini Islam wuduhnya bapa. Oh duk kira nak kerak tangan orang yang ni. Haa nampak. Salah satu perspektif lah. Acu kita bawa orang ni mari tengok Islam ni ikut Quran dulu, ikut sunnah dulu. Hatta kepada non muslim, kalau kita nak kecek, sebab lah ni kita ni dekat awal surah masjid ni kita kata penceramah bebas, pendakwah bebas. Ambo tak setuju. Pendakwah, dakwah ni dia dua, dakwah Islamiyah, dakwah Islamiyah. Yang paling utama dakwah Islamiyah. Jamin Nabi dakwah ni pada non muslim, pada orang kafir untuk masuk Islam. Lah ni bila kita buat? Berapa orang Islam yang kita Islam dah? Tak ada. Ustaz Ambo anak kepada adik kepada Dr. Mahmud Zodi, Profesor Emeritus Dr. Paduka Mahmud Zodi tu adik dia, Dr. Kami. Dia kata Ambo ni anak ni 60 tahun dia kelas. Dia kata Ambo ni anak ni 60 tahun dah. Orang ada lah PhD, ngajar lah universiti, surah masjid ni ngajar lah banyak lah dia kata. Tak? Anak-anak murid pun ramah dah berjaya lebih hebat pada kita pun. Tapi sebenarnya dia berasa tak lawah lagi. Kenapa dia? Sepanjang hidup dia ni tak ada seorang pun non-muslim yang Islam di tangan dia. Ni dakwah sebenar ni, dakwah Islamiah, sunnah yang paling besar ditinggalkan hari ni, dakwah kepada non-muslim. Kalau kata negara Malaysia ni ramah lagi orang kafir ni. Wah, bila kita buat dakwah kepada non-muslim? Macam tanya kerana kita dalam jabat ada orang Cina, orang India, bila kita kecek pasal Islam? Bagi kita duk sahur ceramah di surah masjid. Surah masjid ni orang baik belakang dah. Tidak tak baik, tak mari masjid ni. Ada. Tapi penting juga dia panggil dakwah islahiyah. Dakwah reform. Cara mikir dalam agama. Cara melihat agama. Kena juga perubahan. Ada. Jadi, yang penting sekarang adalah nak dapat tidak, kita perlu faham kedua sumber ini terlebih dahulu. Barulah kita pergi ke ustaz tu. Lah ni kita mau ikut bawah, kita kena ustaz dulu. Ustaz rujuk kitab dia. Sudah situ. Mak kita dah kata ustaz, kita kata ustaz, kita kata. Lah ni kena mari, ustaz ni kena bawa kita ni ke Qurannya sunnah dulu. Mari daripada Quran sunnah baru turun kepada kita, kita ulama-ulama kemudiannya baru jelega. Baru kita faham apa gak beza ni dua ni ni. Apa gak hok ni tengok gini, hok ni tengok gini. Boleh ke dak gini-gini baru kita jadi dada ni luah. Dada Islam itu luah menyantuni manusia. Ha, nampak tu. Jadi panjang pula ni tuan-tuan. Kita sudah sini dah. Rasa tak berjejak, kita jumpa pagi esok pula insya-Allah. Tajuk yang ketiga,
Ada mungkin ada maklumat-maklumat tambahan lagi insya-Allah. Eh? Jadi saya sudah dulu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Kapan nak tanya tadi? Tak payah minum air lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.